kenapa ya rata-rata daun itu warnanya hijau? Terus ada yang bilang juga kalau daun warnanya hijau itu karena adanya klorofil. Tapi kenapa klorofil itu menghasilkan warna hijau? Ah, gua nanya Bang Sengko aja deh. Jadi kenapa klorofil itu bisa menyebabkan warna hijau pada daun? Senyawa klorofil mempunyai dua jenis, yaitu klorofil A dan klorofil B. Rumus molekul dan bentuk struktur senyawanya bisa dilihat di gambar. Senyawa klorofil A dan B mempunyai panjang gelombang yang pertama yang paling rendah itu sekitar 400 nanometer yang warna biru. Lalu yang tertinggi yaitu 600 nanometer untuk yang warna merah. Klorofil A dan B tadi mampu menyerap di panjang gelombang maksimumnya 600 nanometer, yang artinya menyerap warna merah. Kalau kita lihat di spektrum warna ini, warna diserap, maka warna yang dipantulkan itu adalah warna yang berseberangan di spektrum warna ini. Jadi apabila warna merah diserap, maka yang dilihat mata adalah warna hijau. Jadi begitulah kenapa klorofil menyebabkan warna hijau pada daun. Karena klorofil itu menyerap warna merah, sehingga yang kita lihat daun itu berwarna hijau. Jadi itulah teman-teman, mengapa klorofil menyebabkan warna hijau pada daun. Kira-kira ada pertanyaan sains apalagi teman-teman? Tulis di kolom komentar.